Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel RBPS. Kali ini RBPS lagi edisi berbuka puasa ya guys. Saya mau makan soto daging Wonogiri. Soto daging satu ayam Wonogiri. Oke okay, guys, kita lanjutin. Kita ikutin, nah ini cara bikin soto daging sama soto ayam. Bahan-bahannya apa aja sih, Bu? Toge, kol, bihun. Kalau soto ayam sama soto daging gimana caranya? Sama aja. Ini nggak pakai santan ya? Nah, ini nggak pakai santan ya, guys. Jadi sih berbuka puasa ya, guys. Saya stop dulu nih, ini rumahnya stop dulu. Sekarang jadi sih makan dulu. Ya. Jam berapa, Bu? Jam 4, jam 5. Kalau hari biasa jam 9 pagi ya, sampai malam ya, guys. Oke. Nah, ini lihat sini, Mas. Ini soto ayam sama soto daging. Tapi ini dibening, nggak pakai santan ya, guys. Cobain dulu, cicipin soto dagingnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan ibaratnya karena wakilnya ada banyak. Makan dulu. Mantap guys. Celali sambal. Ya enak. Mantap guys. Mantep. Karena kalau nggak datang di sini, mampir ke Jalan Raya Raja, mau depan puskesmas Ratik ya, guys. Buka jam 9 pagi sampai malam. Oke. Saya suka soto daging ini.
Nih guys, kameramen kita lagi cicipin soto ayamnya guys. Gimana bang rasanya? Maknyos ya. Nah, Bang Kebo nih lagi mau nyicipin soto ayam. Ini kameramen saya guys, super gemuk, Bang Kebo namanya. Oke guys, sekian dulu review soto Wonogiri, soto daging dan soto ayam. Rasanya enak. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Karena subscribe itu gratis, 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 gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.